Ada kabar yang menggembirakan nih pemirsa. Timnas Putri Indonesia sukses mengalahkan Singapura dalam laga uji coba internasional dengan skor 5-1. Marcella Awi dan Claudia Sioneman menjadi bintang kemenangan Garuda Pertiwi. Wah pemirsa, selain parasnya yang cantik, mereka juga hebat loh. Pokoknya kita support terus, semoga mereka bisa menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Halo pemirsa, cuma Hotkeys yang setiap harinya akan menyajikan berita-berita terhot hari ini. Berita selanjutnya ada tangis Thalia dan Tania yang rindu dengan sang kakak Betran. Dan juga Andrew Andika yang tak ingin bercerai dengan Tengku Dewi. Selanjutnya seperti apa ketakutan terbesar Hanung Bramantio dan Zaskia Adiameka dalam berumah tangga? Selanjutnya film Vina Cirebon dilaporkan ke Mabes Polri karena diduga membuat kegaduhan. Dan kemunculan Linda membuat publik bertanya-tanya. Untuk itu ikuti terus beritanya bersama saya Jen Selina hanya di Hotkeys, cuma selebriti hot yang ada di Hotkeys. Muah. Itu dia pemirsa, kerinduan sang adik kepada kakaknya emang gak bisa ditahan ya. Thalia dan Tania nangis sambil video call dengan Betran di kampung halamannya. Untuk Betran lekas kembali ke Jakarta ya. Dan juga Andrew Andika yang akhirnya muncul ke publik dan mengakui bahwa dirinya tak ingin bercerai dan tak merasa bersalah sepenuhnya. Sedangkan Tengku Dewi tekadnya sudah bulat ingin bercerai. Selanjutnya pemirsa akan ada berita-berita terhot di Hotkeys Update. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hotkeys. Pemirsa di Hotkeys Update ada Torik dan Alia yang cintanya berawal dari seblak. Sama seperti cinta Torik dan Fuji yang berawal dari masak ceker mercon. Selanjutnya pemirsa, lagi dan lagi kasus Vina semakin viral bagaikan benang kusut. Dan baru-baru ini muncul sosok Linda yang digadang-gadang sebagai sahabat dari almarhumah Vina. DPO Peggy Setiawan juga sudah ditangkap. Dan karena menimbulkan kegaduhan, film Vina dilaporkan ke Mabes Polri. Seperti apa beritanya? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hotkeys. Saksikan rangkaian BRI Liga 1 2023-2024 Championship Series. Third place Leg 2 Borneo FC Samarinda versus Bali United. Kamis 30 Mei pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Final Leg 2 Madura United FC versus Persib Bandung. Jumat 31 Mei pukul 18 waktu Indonesia Barat. Live eksklusif di Indosiar dan video. Pemirsa, usai sudah saya menemani Anda. Jangan lupa untuk terus ikuti berita Hotkeys dari Celebrity Hot setiap hari Rabu sampai Minggu. Bersama saya, Jen Serlina, hanya di Hotkeys, cuma Celebrity Hot yang ada di Hotkeys. Muah!